pepohonan hijau tinggi menjulang. Terbentang luas mengelilingi Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Inilah hutan Nagari Sirukam. Di dalamnya banyak hasil hutan yang menjadi sumber penghidupan warga sekitar. Dari hutan ini masyarakat Nagari Sirukam menggantungkan hidup, karena dari sinilah sumber air bersih dapat diperoleh. Jika hutan ini rusak, mereka terancam tidak memperoleh air. Untuk itu mereka berkomitmen untuk mengelola dan menjaga hutan agar terhindar dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak hutan. Selain air, warga sekitar memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, pandan, dan bambu. Masyarakat memberdayakan bambu untuk diolah menjadi kerajinan seperti perabotan dari bambu. Sedangkan pandan hutan diolah dengan kreativitas menjadi tas anyam. Ibu, ini pandan kan ya? Iya, betul. Ini pandan. Ngambil dari hutan itu? Dari hutan. Oh, ini. Terus ini lagi dijemur, habis itu diapain, Bu? Habis ini dibikin tas. Oh, dibikin seperti tas. Seperti yang dibikin di dalam. Oh, itu lagi dibikin. Oh, boleh lihat, Bu? Iya, ayo. Yuk, yuk. Disinilah tempat pandan hutan diolah menjadi aneka produk bernilai jual. Memberdayakan penduduk setempat, mereka bertekad menjadikan tas anyam ini sebagai ciri khas Nagari Sirukam. Satu buah tas anyam dibanderol mulai dari 50 hingga 200 ribu rupiah. Kami ingin Negeri Sirukam ini, terutama Jorong Gantia ini punya suatu khas dari hasil hutannya, jadi pengolahan hasil hutan sendiri, kemudian kami bisa dikenal orang seperti Silukang, seperti juga Tasik ya, yang punya banyak ada satu sesuatu yang dibawa orang dari sana. Hasil anyaman ini telah berhasil menguasai pasar Sumatera. Seiring berjalannya waktu, mereka optimistis kerajinan tangan ini akan menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Dari hutan belantara yang diambil hasilnya, kemudian diolah dengan kreativitas, dapat menghasilkan kerajinan tangan yang cantik dan tentunya bernilai jual. Dulu hutan Nagari Sirukam ini tertutup untuk masyarakat. Hasil hutannya tidak boleh diambil dan diolah. Baru di tahun 2014, Kementerian Kehutanan mengizinkan warga setempat mengelola hasil hutan. Sebelum ada izin ini, kita nggak bisa masuk. Dianggapnya ilegal semua judulnya. Ilegal ini, kasihan. Nah sekarang kasih aja memang. Kita yang jamin lah pemerintah provinsi, dibantu dengan pemerintah kabupaten kota. Dan saya yakin dari pengalamannya ada, masyarakat Minang itu punya suatu adigium adat, dan pantun, pepatah, dan sebagainya yang intinya banyak menyebutkan perlu memelihara hutan. Untuk memastikan kelestarian hutan tetap terjaga, dibentuk Wali Hutan Nagari. Wali Hutan Nagari bekerja sama dengan Lembaga Peduli Hutan membentuk LPHN, Lembaga Pengelola Hutan Nagari. Karena kita tahu bahwa hutan itu adalah kebutuhan kita bersama, bahkan juga bisa menghidupi masyarakat dari hutan itu, makanya masyarakat disosialisasikan fungsinya hutan dan kepentingannya hutan itu, sehingga masyarakat mengetahuinya. Melestarikan hutan adalah salah satu wujud misi menyelamatkan anak dan cucu. Cita-cita pun terikrar. Hutan lestari, masyarakat pun senang dapat menikmati manfaat dari hutan. Delviana Azari, Anan Suryana, melaporkan untuk NET.